Hai guys, balik lagi channel aku Gesti Nursan. Oke guys, di video hari ini aku bakal sharing lagi ke kalian gimana cara membuat wajah kita menjadi glowing, super kinclong, super bening hanya menggunakan dua skincare murah aja, tapi yang jelas itu aman dan sudah BPOM loh guys. Jadi kalian nggak perlu takut untuk melakukan membuat wajah kalian itu menjadi super glowing, super kinclong hanya dengan skincare ini guys. Dan setelah pemakaian dalam 1 minggu saja, kalian itu sudah bisa melihat hasilnya guys jika kalian rutin untuk memakaikan kedua skincare ini ke wajah kalian. Nah, kalian pasti penasaran ya, dengan skincare apa sih kita bisa mengglowingkan wajah, bisa menjadi super glowing, super kinclong, dan super 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 awet muda. Nah, agar kalian tidak penasaran, langsung aja tonton video ini sampai selesai, bahan dan skincare apa yang aku gunakan, gimana caranya, dan hasilnya seperti apa setelah kita rutin memakaikan 1 minggu dengan dua skincare ini. Namun sebelumnya guys, buat kalian yang baru mampir di channel aku ini dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian itu ngerti dan paham. Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasinya guys, agar kalian itu tidak ketinggalan jika aku upload video terbaru buat kalian guys. Karena setiap hari aku bakal upload video. Nah langsung aja guys, kita ke videonya. Stay tune. Oke guys, seperti biasa, kedua skincare ini murah banget, sudah BPOM, dan yang jelas cara ini sangat simpel dan mudah untuk kalian ikuti agar wajah kalian itu bisa menjadi super glowing, super kinclong, dan super super awet muda. Yang jelas itu bebas dari gangguan noda hitam yang akan mengena ke wajah kalian guys ya. Yang jelas kalian rutin untuk melakukan perawatan kulit wajah setidaknya itu dengan memakai basic skincare ya. Nah di sini video ini sesuai dengan judulnya, yaitu cara memutihkan wajah dan mengglowingkan wajah secara cepat hanya dengan menggunakan dua bahan skincare yang murah saja. Nah, langsung aja bahan itu atau skincare itu di sini aku hanya menggunakan toner air mawar. Kalian pasti udah gak heran dengan toner air mawar ini, guys. Toner air mawar ini adalah toner kesayangan aku, guys. Aku memakai toner mawar ini ya sejak aku usia 18 tahun. Nah, cukup lama banget karena aku suka banget dengan toner air mawar ini. Harganya murah, kegunaannya banget banyak ya. Selain untuk sebagai toner wajah, ini juga bisa untuk menyegarkan, mengurangi warna hitam yang kusut kusam di wajah kita itu. Aku hanya menggunakan toner air mawar. Ini bisa membantu untuk menyegarkan dan mencerahkan kulit wajah kita, guys. Toner air mawar adalah air sejuta toner ya. Jadi menurut aku ini suka banget dengan toner air mawar. Jadi ini tuh bagus banget untuk kecantikan. Dan skincare yang kedua aku bakal tambahkan dengan ini. Bahan kedua adalah baby oil ya. Jadi aku hanya menggunakan baby oil dan toner air mawar ini untuk mengglowingkan wajah aku. Jadi buat kalian tuh yang wajahnya dekil-dekil kumel, ada ya, wajah itu teksturnya nggak ada flek, nggak ada jerawat, nggak ada beruntusan, bagus teksturnya. Jadi cuman warnanya aja ada yang tekstur warnanya wajah itu hitam. Jadi buat kalian yang memiliki tekstur wajahnya itu hitam dan pengen putih glowing, kalian rajin aja pakaikan kedua bahan ini, toner dan baby oil. Kalian pasti akan mendapatkan kulit wajah kalian itu ada perbedaannya menjadi agak cerah, putih, glowing selama pemakaian 1 minggu ya. Nah, seperti biasa, baby oil itu semua orang juga pasti ada. Dan ini juga kemasannya seperti ini, itu baby oil ya. Aku pakai dari Johnson. Kalian boleh pakai dari apa saja ya, terserah sepunya kalian di rumah. Dan baby oil Johnson ini selalu ngikut aku kemana-mana. Karena di tas aku pasti ada, aku simpan baby oil ya guys. Aku pakai yang 100 ml ini. Dan fungsi dari baby oil itu bagus banget jika kita tahu ya. Nah, fungsinya adalah satu, bisa untuk menghilangkan makeup kita ya, sebagai cleanser ya. Dan kandungan dari baby oil juga adalah untuk melembutkan kulit wajah yang kasar ya, bisa memberi kelembapan pada kulit wajah yang kering, atau kulit tubuh kita di bagian mana yang kering itu bisa kita lembabkan dengan baby oil. Untuk beruntusan ya, ini aku pernah mengalami beruntusan dan aku nggak pakai skincare apapun itu, aku stop selagi wajah aku itu sensi ya. Jadi beruntusan gitu aku cuma pakai baby oil aja. Dalam 1 minggu beruntusan aku itu lumayan berkurang dan akhirnya tuh hilang guys. Jadi buat kalian tuh yang mengalami wajahnya lagi sensitif, ada beruntusan kayak gitu, stop memakai apapun itu, pakaikan aja toner, bersihkan dengan toner, dan kemudian pakaikan baby oil aja selama 1 minggu, dan beruntusan kalian akan membaik dan akan hilang. Nah, jadi banyak banget ya kegunaan dari baby oil ini, dan kemudian keduanya ini kita gabung bersamaan dan hasilnya akan bagus banget untuk kulit wajah kita, terutama yang tekstur wajah kita itu hitam atau dekil ya. Jadi buat kalian yang pengen wajahnya itu tampak putih, cerah, glowing, pakaikan aja kedua bahan ini. Yang jelas ini semua dambaan kaum wanita dong, wajah cerah, putih, dan glowing, iya kan? Nggak pengen wanita itu wajahnya burat, dekil, kumel, kayak apa ya? Kayak itu mantannya panci. Jadi nggak ingin kan. Jadi hanya dengan modal yang murah aja kalian bisa membuat wajah kalian itu sehat, putih, cerah, glowing. Jadi kenapa enggak? Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba dengan kombinasi toner dan baby oil ini ke wajah kalian.
Nah, langsung aja ke cara racikannya ya guys, atau cara pemakaiannya. Untuk cara pemakaiannya sih gampang ya, terserah sesuaikan dengan kebiasaan kalian. Kalau aku di sini mencontohkan ya, di sini aku bakal tuangkan dalam mangkok kecil ya. Mangkok kecil ini sudah bersih dan aku bakal tuangkan secukupnya sekitar 3 tetes toner air mawar dan kemudian aku bakal tambahkan dengan si baby oilnya ya guys. Nah, baby oilnya ini juga 3 berbanding 3. Jadi kalau tonernya 3 tetes, di sini aku juga pakai 3 tetes baby oil ya. Kemudian aku aduk merata. Seperti ini cara aku untuk mengasih tahukan atau mengajarkan ke kalian. Dan selebihnya kalau kalian ingin memakai cara kalian itu boleh-boleh banget ya. Yang jelas kedua bahan ini harus tercampur dengan takaran 1:1. Jadi semisal tonernya adalah 3 tetes, jadi baby oilnya juga 3 tetes, kemudian diaduk merata, campurkan merata. Dan kalian juga boleh pakaikan dalam botol kecil ya guys, karena agar kenapa, agar ini mempermudah untuk kalian mengaplikasikan ke wajah kalian. Karena di sini aku hanya kasih tahukan saja sebagai contoh, ini aku aduk di mangkok seperti ini dan aku bakal langsung juga tunjukin ke kalian cara aku memakaikan si toner dan air mawar ini ke wajah aku. Aku memakai kapas, kalian boleh pakai kapas, boleh pakai tangan, diusap langsung ke wajah juga boleh. Terus kalian juga pakaikan di botol yang ada spraynya, kalian spray-spraykan aja ke wajah juga nggak apa-apa. Pokoknya yang jelas itu pakai cara kalian masing-masing ya guys. Dan di sini aku pakai cara aku seperti ini untuk menunjukkan ke kalian bahwa keduanya ini bagus banget untuk dijadikan satu secara merata seperti ini. Dan setelah itu kita boleh pakaikan ke wajah kita seperti biasa kita memakaikan krim-krim pada umumnya ke wajah kita ya guys. Nah, langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian. Aku pakaikan kapas untuk memakaikan toner dan baby oil ini. Pastikan kulit wajah kalian itu sudah bersih ya guys, sudah dicuci dengan mie cleanser dan sudah juga dicuci dengan sabun favorit kalian, sabun wajah favorit kalian masing-masing yang sesuai dengan jenis kulit kalian masing-masing. Dan pakaikan ini, hasil terbaiknya itu di malam hari sebelum tidur ya guys, itu hasil yang terbaiknya. Jadi untuk kalian setelah kalian wajah kalian itu bersih ya, dan sudah pokoknya nggak boleh wajah kotor, jadi pastikan wajah kalian bersih dan sudah mau beristirahat malam, pakaikan si toner ini sama baby oil ini ke wajah kalian dan kemudian bawa tidur. Karena kenapa? Biar stay longer di wajah kalian dan dia akan bekerja lebih maksimal ke wajah kalian. Dan setelah itu jika rutin setiap malam kalian memakaikan dalam jangka 1 minggu, wajah kalian itu sudah menjadi cerah, putih dan glowing. Nah, langsung aja berhubung aku sudah mencuci wajah aku dengan sabun wajah sesuai dengan kulit aku langsung bakal tunjukin ke kalian gimana cara memakaikan toner ini ke wajah aku. Dan aku celupkan aja si kapas, kemudian aku totalkan ke seluruh wajah aku. Begini aja ya guys, di total saja, jangan diusrap-usrap atau digeser-geser. Agar kenapa? Agar hasilnya itu bagus ya. Jadi kulit kalian itu tidak mengalami geseran-geseran. Jadi untuk melindungi kelembutan kulit wajah kalian. Jadi aku saranin ditep-tep aja si tonernya, pakaikan dengan secara lembut dan pakaikan habis ya. Untuk kalian yang memakaikan restock di dalam botol spray, kalian boleh spraykan aja ke wajah kalian dan kemudian pakai kapas di total aja seperti ini ya. Jadi nggak perlu digeser, karena kenapa? Karena ini agar hasilnya itu lebih maksimal ke kulit wajah kita dan hasilnya juga akan lebih cepat membuat wajah kita itu halus, lembut, putih, cerah, kemudian yang jelas sih glowing dan kinclong. Nah, setelah begini guys, kalian sudah oleskan merata ke seluruh wajah ya, dengan cara kalian masing-masing tentunya ya. Kemudian selesai deh, sudah. Jadi kemudian bisa kalian bawa istirahat malam tidur. Dan kemudian di keesokan harinya, kalian boleh membasuh atau membilas wajah kalian sesuai dengan kebiasaan kalian di pagi hari. Dan kemudian setelah itu bisa mengeringkan wajah kalian dengan memakai tisu ya guys, jangan memakai handuk. Nah, agar hasilnya itu lebih bagus, lebih lembut, dan juga mengajarkan kalian itu untuk menjadi lebih higienis. Jadi aku saranin mengeringkan kulit wajah memakai tisu. Hey guys, setelah dioles merata itu, teksturnya menjadi, kulit wajah kita itu menjadi lembab ya, dan teksturnya lembut, licin karena baby oilnya tadi itu, dan harum dari tonernya itu segar banget di kulit wajah kita. Jadi ini enak banget. Jadi cara yang mudah, murah ya, hasilnya juga bagus kalau kalian itu rutin melakukan ini setiap malam sebelum tidur. Jangan pakai masker. Jadi merawat kulit wajah itu sebenarnya gampang guys, asalkan kuncinya kalian harus rutin, tidak boleh malas kalau kalian ingin sehat dan cantik. Nah, sampai di sini kalian ngerti dan paham ya, dengan merawat kulit wajah secara simpel dan murah aja, nggak perlu budget mahal, kita bisa memutihkan kulit wajah, mengglowingkan kulit wajah tanpa kita harus melakukan perawatan ke klinik atau melakukan suntik putih. Nah, semoga video ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Dan thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe pada channel ini ya guys. Dan kemudian tonton juga video-video aku yang lainnya. Karena setiap hari aku bakal upload video terbaru buat kalian. Oke guys, thank you. Bye-bye.